dimulai dengan atraksi pencak silat. Atraksi ini sebagai simbol pembuka pintu pagar, simbol kekuatan, simbol sportivitas, dan juga simbol perlindungan dan melindungi kedua mempelai keluarga untuk masuk ke Balai Agung sehingga dalam kondisi aman dan kondusif, serta simbol untuk membuka pintu kepada kedua mempelai dan kedua orang tua untuk masuk ke Balai Agung dan mengikuti acara selanjutnya. Membawakan carano kepada mempelai pria untuk dapat segera dinikmati atau dicicipi sebagai simbol bahwa sang mempelai siap dipertemukan dengan kedua mempelai ataupun kepada mempelai wanita, dan kedua mempelai nanti akan siap-siap masuk ke Balai Agung atau singgasana pengantin. Carano atau dalam bakul siri sudah ditujukan kepada mempelai pria untuk segera dinikmati atau dicicipi sebagai simbol mempelai pria siap dipertemukan dengan mempelai wanita dan bersama-sama siap masuk ke Balai Agung. Thank you.
yang berbahagia, mempelai wanita Hanike Mitiara Sandi, putri sulung dari 5 bersaudara pasangan Bapak Harun Nur Rasyid almarhum dengan Ibu Emmy Yuliza. Lahir di Curup pada tanggal 6 September 1990 dan bekerja di PT Agung Podomoro Group, kelolaan apartemen Metro Park Residence sebagai kepala departemen personalia dan general affairs. Sosok friendly yang menjunjung tinggi profesionalisme dalam pekerjaannya ini mengaku pertama kali bertemu dengan penjaga hatinya pada tanggal 20 Maret 2019 yang lalu di kota Jakarta, dan penggemar traveling berdarah Padang ini pun merasa pasangan jiwanya adalah sosok yang independen, romantis, dan dapat jadi pemimpin di dalam rumah tangganya di kemudian hari nantinya. Dan yang berbahagia mempelai pria Muhammad Prakoso Putra, putra bungsu dari 4 bersaudara pasangan Bapak Patono dengan Ibu Yartina, berasal dari kota Tangerang, Banten. Lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juli 1990 dan bekerja di PLN Persero PT Laksana Sejahtera sebagai Supervisor General Affairs. Sosok sporty yang mengutamakan makna sebuah kejujuran ini merasa pujaan hatinya adalah sosok yang independen, sosok yang cantik dan juga soleha. Penggemar nonton bola berdarah Solo ini pun membuktikan keseriusan hatinya dengan melakukan prosesi lamaran pada tanggal 20 Desember 2019 kemarin, dan kekuatan cinta mereka berdua diikrarkan pada tanggal 21 Februari 2020 dengan mas kawin uang tunai Rp210.000, 220 dan 10 gram emas disaksikan oleh keluarga beserta orang-orang tercinta mereka berdua. Dan kedua mempelai sudah dipertemukan dan siap masuk ke Balai Agung dan bersiap-siap untuk memberikan salam penghormatan bagi para undangan yang hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, dimohon untuk berdiri sejenak menyambut kehadiran kedua mempelai dengan menggunakan wedrop pakaian adat Padang Sumatera Barat dari Ei Wahab Wedding Dekorasi. Mikamen Hardu by Mona. Tampil elegan, glamor. Kita mengangkat tematik asal usul kita dalam suatu acara, dan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita melestarikan budaya-budaya Indonesia sebagai wujud cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Dan sebelumnya silakan kedua mempelai dan kedua orang tua bergabung Tangerang, Banten dan Jakarta menempati satu meja VIP yang telah disiapkan. Silakan bergabung terlebih dahulu Ibu untuk memberikan salam penghormatan. Untuk para undangan silakan menempati tempat yang telah disiapkan dan silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, berikut ini salam penghormatan dari kedua mempelai beserta kedua orang tuanya. Salam. Silakan untuk menempati tempat yang telah disiapkan.